Gue tuh gak pernah lupa selalu konsumsi dan bawa madu kembang hijau ini ke lokasi. Nah, cara gue meminum madu itu biasanya selain gue minumnya langsung lewat sendok, gue tuh suka dengan pakai air putih ini, khususnya air putih. Dan kebetulan madu kembang hijau ini dia itu punya peternakan sendiri dan pengolahannya pun juga sendiri. Dan yang pastinya terpercaya dan sudah teruji di laboratorium. Dan yang pastinya bersertifikat halal. Lihat nih. Hanya madu berkualitas yang gue percaya dan gue konsumsi setiap harinya. Kembang Joyo, madu asli betulan.